Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini di dalam persekutuan doa ini, kami pun boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan tolong kami, agar firman Tuhan dapat kami mengerti, untuk kami pegang dan kami lakukan. Biar Roh Kudus yang menolong hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, juga menolong kami semua yang mendengar, agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami pahami untuk kami pegang dan lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 15, ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya. Saudara, setiap kita tentu rindu datang ke hadapan Tuhan. Saya juga demikian, saya yakin juga saudara. Kita bersyukur dalam Kristus kita sudah dilayakkan datang ke hadapan Tuhan. Kendatipun kita adalah orang berdosa yang tidak layak, namun Kristus telah rela mati untuk menebus kita dari dosa, membenarkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Bahkan dalam Yesus Kristus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur dalam Yesus Kristus kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Namun, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, kita tentu mau hidup berkenan kepada Dia. Agar kita tidak malu di hadapan-Nya. Kalau kita mau berkenan kepada Dia, tentu kita akan melakukan perintah-Nya. Mengasihi Dia. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-Ku. Apakah perintah Tuhan? Memang perintah Tuhan itu banyak. Perintah yang tertulis ini setebal Alkitab ini. Tetapi kita bersyukur, Tuhan Yesus mengatakan semua perintah-Nya dapat disarikan dalam dua. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita mengatakan mengasihi Allah, tentu kita akan mengasihi sesama kita. Sebab bagaimana kita mengatakan mengasihi Allah yang tidak terlihat, tetapi kepada sesama kita yang kita lihat kita tidak mengasihi,
Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk datang ke hadapan Tuhan dan diperkenan kepada Dia, kita mau mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, terhadap kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi sama kita, tentu kita akan melakukan yang baik kepada mereka dan tidak melakukan yang jahat. Pada hari ini, ketika membaca firman Tuhan, pemazmur yaitu Daud bertanya, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Dia bertanya, siapa yang boleh datang ke hadapan Tuhan, menumpang dalam kemah-Nya, dan berdiam dalam gunung Tuhan yang kudus? Siapa yang boleh? Dia memberi jawaban. Dari jawabannya ini, dia menyatakan apa yang kita harus lakukan terhadap sesama kita, dan apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Saudara, wujud untuk berkenan kepada Tuhan harus kita lakukan dengan praktis kepada sesama kita. Untuk itu, ada hal-hal positif yang harus kita pegang, yaitu hidup tidak bercela. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang yang arif. Gunakan waktu yang Allah ada dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Dan kita mau berlaku adil, melakukan apa yang adil. Kita tidak berlaku semenang-menang kepada sesama kita. Kita mau melakukan yang adil. Dan kita juga mau berkata benar. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Kita mau menyatakan kebenaran dengan segenap hati kita. Dan kita juga mau berrelasi dengan bijak. Kepada orang-orang kita tahu tidak baik, tidak berkenan, kita tidak senantiasa mau nempel dengan mereka. Firman Tuhan katakan di sini yang tidak bersama-sama dengan orang yang tersingkir. Artinya orang yang tidak berbuat, ya orang yang sudah berbuat yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, ini juga dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, sebab siapa teman kita itu sangat mempengaruhi kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang berbuat tidak benar, maka hidup kita pasti akan dipengaruhi untuk melakukan hal yang sama. Ada pepatah yang mengatakan, kita kalau dekat dengan tinta hitam, maka kita akan menjadi hitam. Pasti kita akan kecipratan. Oleh karena itu, hati-hati dalam bergaul. Tetapi dikatakan oleh pemazmur bahwa dia senantiasa mau hidup bersama dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Ya, dia mau dekat dengan orang yang hidup takut akan Allah, yang memuliakan Allah. Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan orang yang hidup takut akan Allah, maka hidup kita juga akan terpengaruh untuk jalan bersama dengan Allah, takut akan Allah. Saudara, kita harus hati-hati berrelasi. Kita berrelasi dengan orang yang berhikmat di hadapan Tuhan, maka kita akan terpengaruh untuk hidup penuh hikmat dan bijaksana di hadapan Tuhan. Demikian juga orang yang punya integritas dan dapat dipercaya, yang oleh pemazmur dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Apa yang dia sudah katakan, dia pertahankan. Dia enggak sembarangan mengucapkan janji lalu melupakan. Janji tinggal janji. Kendati pun rugi, dia mau melakukan. Itu bisa nyata dalam bisnis. Itu bisa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi orang yang punya integritas dan dapat dipercaya. Namun dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang pemazmur ingatkan untuk kita hindari. Yaitu tidak suka bergosip. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita tidak menyebar fitnah dengan lidah kita. Agar kita tidak mencela teman kita, tidak berbuat jahat terhadap teman kita, agar kita tidak menimpahkan cela tentang tetangga kita. Kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita, tidak mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, tidak meminjamkan riba dengan tidak meminjamkan uang dengan makan riba yang besar, dan tidak memutarbalikkan kebenaran, menerima suap untuk melawan orang yang benar. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan tolong. Dalam hidup kita, kita mau memuliakan Allah. Kita mau mengasihi Allah.
wujud kita memuliakan Dia dan mengasihi Dia dengan kita mau mengasihi sesama kita, melakukan yang baik terhadap mereka dan tidak mencelakakan sesama kita. Dengan kasih Tuhan, kita mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada sesama kita seperti kita juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita tidak mencelakakan orang lain sama seperti kita tentu tidak akan mencelakakan diri kita, bukan? Biarlah Tuhan tolong kita. Siapa yang boleh datang ke hadapan Tuhan? Yaitu mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan yang Dia wujudkan dengan mengasihi samanya. Tidak berbuat yang jahat kepada samanya, justru melakukan yang baik, memberkati, dan juga mau melakukan kebaikan kepada sesamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Good.
Bapak Ibu, marilah kita datang hadapan Tuhan. Kita mau naikkan doa hadapannya. Pertama-tama saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara menaikkan doa secara pribadi. Kita boleh berdoa bagi diri kita ataupun orang-orang yang kita kasih. Baik saudara kita, teman kita, atau sahabat kita, kenalan kita yang kita rindu untuk mendoakannya. Kita bisa bawa di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Pada hari ini kami boleh bersekutu dalam doa. Kami bersama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan berkati. Berkati para pemimpin kami baik yang ada di pusat maupun di daerah. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri dan juga para gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai perangkat-perangkat di tingkat kecamatan dan desa. Biarlah Kau berkati dapat memimpin dengan baik untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk memajukan masyarakat dan rakyat Indonesia. Kami berdoa dalam masa pandemi ini, Tuhan tolong agar negara kami dapat segera dapat terlepas dari pandemi dan sungguh-sungguh masuk kepada new normal kembali. Kau berkati agar tetap ada kestabilitasan menjelang pemilu tahun 2024 ini. Ada stabilitas politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan Tuhan tolong agar semua rakyat Indonesia dapat ikut ambil bagian untuk menstabilkan negara kami, menjaga bangsa negara Indonesia ini untuk tetap hidup dalam keadaan baik, aman, dan memajukan bangsa ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa juga biar Engkau memberkati setiap anak-anakmu, gereja-gerejamu, agar turut ambil bagian dalam membangun bangsa. Tuhan juga memberkati gereja-gerejamu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Menjalankan misimu di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Kami berdoa juga untuk gerejamu GKI Gading Serpong, Tuhan berkati dalam seluruh pelayanannya. Kau berkati ibadah yang diadakan, persekutuan untuk pembinaan-pembinaan yang diadakan, dan juga pelayan-pelayan diadakan, dan juga kesaksian diadakan. Biar segalanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat, baik intern maupun ekstern. Kami datang hadapan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Engkau mengetahui saudara-saudara kami yang sakit, baik yang saat ini ada di rumah sakit maupun yang saat ini ada di rumah sedang istirahat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes pasca operasi, untuk Bapak Hari, untuk Ibu Tri, untuk beberapa saudara-saudara kami yang lain. Kendati pun kami tidak sebut namanya, tapi Engkau tahu Tuhan. Demikian juga untuk keluarga kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon kepada Tuhan, biar Engkau kuatkan, hiburkan, Engkau jama dan sembuhkan. Kami datang juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan dalam pekerjaan atau usaha, yang menghadapi kesulitan dalam ekonomi. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau yang menolong, Engkau memberikan jalan keluar. Semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang bergumul dalam relasi, baik orang tua, anak, suami, istri, saudara-saudara, Tuhan juga berkati. Dalam kasih Tuhan dapat diselesaikan. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa juga biar Engkau tolong untuk anak-anak kami yang studi, baik yang kuliah maupun yang masih sekolah, agar beroleh kasih karunia Tuhan, diberikan hikmat, ketekunan, kerajinan, kepintaran untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan, Tuhan tolong agar dengan berkat Tuhan dapat memperoleh pasangan yang baik, yang sepadan, pasangan yang dapat bersama-sama membangun keluarga yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga biar Engkau memberkati untuk pelayan kami di akhir pekan ini. Baik pelayanan anak, pelayan youth teen, dewasa muda, kebaktian umum, dan semua pelayan lain. Tuhan berkati agar dapat dipersiapkan, dilangsungkan dengan baik, dan dapat memuliakan Tuhan. Membawa orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mendapat inspirasi untuk berkarya bagi Tuhan. Bila Engkau senang tolong, Engkau berkati.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam persoalan doa ini, biar Engkau memberkati kami satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang Tuhan kasihi, biarlah kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.